you. Jeez! Having any fun yet? What the hell? Hai sobat Nerd Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film drama aksi tahun 2022. Film ini merupakan sequel dari film Top Gun tahun 1986. Wow, 36 tahun yang lalu ya guys. Sempat tertunda karena pandemi, film ini akhirnya dirilis tanggal 27 Mei 2022 dan diganjar dengan rating 8,6 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. Film ini mengisahkan tentang pengabdian penerbang terbaik Angkatan Laut Amerika yang diberikan tugas menjadi instruktur untuk 16 calon pilot Top Gun. Mereka akan dipilih untuk melaksanakan tugas khusus yang sangat berbahaya. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Top Gun Maverick. Opening movie diawali dengan narasi singkat yang menjelaskan jika sejak 3 Maret 1969 Angkatan Laut Amerika Serikat mendirikan sekolah elit untuk 1% pilot terbaik mereka. Tujuannya untuk mengajari mereka seni tempur yang hilang dan memastikan bahwa sedikit laki-laki dan perempuan yang lulus adalah pilot terbaik di dunia dan mereka berhasil. Kini Angkatan Laut menyebutnya Sekolah Persenjataan Tempur. Para penerbang menyebutnya Top Gun. Scene kemudian berlanjut di Gurun Mojave, California. Di sana kita berkenalan dengan Kapten Pete Maverick Mitchell. Dia adalah seorang penerbang angkatan laut yang telah menerima banyak penghargaan di masa lalu. 30 tahun lebih mengabdi dan lulus dari Top Gun, kini dia hanya ditugaskan menjadi pilot uji coba pesawat tempur Amerika. Pembangkangan berulang kali yang dia lakukan telah membuatnya tidak naik pangkat. Singkat cerita, dia yang berkendara menggunakan motor jadulnya terlihat pergi menuju ke pangkalan untuk melakukan uji coba pesawat prototipe. Namun setibanya di sana, dia diberitahu oleh rekannya yang bernama Hondo. Atas perintah Laksamana Cain, mereka diminta untuk membatalkan program uji coba Darkstar karena mereka dianggap tidak akan mampu untuk mencapai kecepatan di Mach 10 pada hari ini. Mendengar itu, Maverick mengatakan, "Loh, Mach 10 kan targetnya masih 2 bulan ke depan. Dan hari ini adalah jadwal uji coba untuk mencapai kecepatan Mach 9. Sepertinya Laksamana Cain dengan sengaja memajukan jadwal agar Maverick gagal mencapai Mach 10. Sehingga dengan begitu semua anggaran uji coba akan dialihkan untuk mendanai program pesawat tanpa awaknya yang dia sebut sebagai Drone Ranger. Yang artinya pilot manusia tidak dibutuhkan lagi untuk mengoperasikan pesawat canggih itu." Dan diketahui kini Laksamana Cain dalam perjalanan menuju ke pangkalan untuk membubarkan mereka. Mendengar itu ya, tentu saja Maverick tidak terima. Dia kemudian mengatakan, "Okay, hari ini akan aku buktikan jika kita bisa mencapai kecepatan Mach 10. Berhubung Laksamana Cain belum tiba di pangkalan, dia kemudian meminta timnya untuk segera menyiapkan Darkstar untuk dia uji coba. Ready, right, engine start.
Darkstar, you're clear to taxi. Runway 21. Joe, this is Darkstar. We are taxiing with information alpha. Battery's holding at 95%. Cabin pressure looks good. Okay, fuel temps are looking good. Control concur. Darkstar is ready for takeoff. Darkstar, control. You're cleared for takeoff. Nice, sweetheart. Electric, go. Control surfaces, go. Starting with engine. Engine, go. Thermals, go. Fuel, go. Admiral, did anyone offer you a coffee? Mav, Admiral Kane is asking. Ordering that we bring her down. Passing op 5.4 and. Alpha 3. You got some balls, stick jockey. I'll give you that. This is where we've had trouble with comms, sir. It's the Earth's curvature. Yeah, it's called Earth Bulge. Data's good. Is that Mach 7 pushing 8? He's the fastest man alive. 8.9. Mach 9. Mach 9-1. 9-2. Approaching high hypersonic. 9-4. Surface temp rising. Windshield hot caution. Come on! Come on! Maverick. Dia yang selamat kemudian memasuki kedai makan, lalu bertanya, "Saya berada di mana?" Lalu anak itu menjawab, "Di bumi, Bambang." Tim rescue kemudian berhasil membawanya pulang dan langsung dipanggil menghadap Laksamana Kane. Kane mengatakan, "Harusnya saat ini kamu sudah Laksamana Bintang 2 atau bahkan Senator. Seandainya saja kamu tidak selalu membuat kekacauan." Maverick menjawab, "Ya, itu misteri kehidupan. Pesawat prototipe yang telah kau hancurkan adalah pesawat yang suatu saat nanti tidak membutuhkan pilot. Pilot yang perlu tidur, perlu makan, bahkan pipis. Pilot yang tidak mematuhi perintah seperti kamu. Masa depan akan datang dan kamu tidak akan diperlukan lagi." Dengan kesal, Kane kemudian mengusirnya dari pangkalan dan memintanya untuk pergi ke pulau bagian utara, karena kebetulan di sana mereka membutuhkan jasanya. Dia diminta untuk kembali ke Top Gun, yakni sekolah penerbangan tempat dia berlatih menjadi pilot 36 tahun silam. Your kind is headed for extinction, but not today. Singkat cerita, dia sudah berada di sekolah penerbangan Top Gun dan langsung menghadap Laksamana Simpson yang merupakan pimpinan Top Gun dan juga komandan pusat pengembangan perang penerbangan Angkatan Laut, Laksamana Warlocks. Dia kemudian diberitahu jika mereka memiliki misi perintah dari Pentagon, yakni pabrik pengayaan uranium tanpa izin yang dibangun dengan melanggar perjanjian multilateral NATO. Uranium yang diproduksi di sana adalah ancaman langsung bagi sekutu Amerika. Pabrik itu berada di bunker bawah tanah di ujung lembah. Lembah tersebut mengacaukan GPS dan dilindungi oleh rudal darat ke udara, ditambah sejumlah pesawat tempur generasi kelima Sukhoi Su-57 dan juga beberapa pesawat tempur tua F-14.
Mengetahui hal itu, Maverick mengatakan ini akan menjadi misi yang sangat sulit. Namun bisa dilaksanakan dengan menggunakan pesawat tempur F-18 yang khusus dirancang memiliki serangan laser terpadu rendah. Mereka harus menggunakan minimal 4 pesawat tempur F-18 yang akan terbang bersamaan. 2 pesawat sebagai tim peledak dan 2 lainnya sebagai cadangan, dan juga menjadi pelindung jika nantinya akan terjadi pertempuran di udara. Dia kemudian diberitahu jika misi ini akan dilaksanakan kurang dari 3 minggu lagi. Untuk itu, mereka akan membentuk tim penyerang untuk menghancurkan pabrik itu. Mendengar itu, Maverick mengatakan, "Sudah lama aku tidak menerbangkan F-18. Namun Warlock mengatakan, "Sepertinya kamu salah paham. Dalam misi ini, kamu tidak akan terlibat sebagai pilot penyerang. Melainkan, kami meminta kamu mengajari tim yang akan melaksanakan misi. Mereka sudah memanggil kembali 16 lulusan Top Gun dari skuadron masing-masing. Untuk itu, Maverick diminta untuk memilih 6 orang dari 12 orang yang akan melaksanakan misi. Namun setelah melihat salah satu foto kandidat, Maverick menolak dan mengatakan jika dia bukan seorang pengajar. Rupanya kandidat itu adalah Bradley Bradshaw alias Roster. Dia merupakan anak dari sahabatnya yang tewas saat menjalankan misi bersamanya. Dan hingga kini Maverick masih merasa sangat bersalah atas kematian ayah Roster. Simpson lalu mengatakan, "Aku tidak memilihmu dan kamu bahkan tidak ada dalam daftarku. Kamu di sini atas permintaan Laksamana Tom Iceman Kasansky, Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat, yang diketahui merupakan sahabat lama Maverick sejak di Top Gun 30 tahun silam. Icemanlah yang selama ini sering melindungi Maverick agar tidak dihukum. Saat ini Maverick hanya diberikan 2 pilihan, laksanakan misi untuk Top Gun, atau dia tidak akan pernah terbang lagi untuk Angkatan Laut Amerika." Scene kemudian berlanjut di kedai minum. Di sana Maverick menerima pesan dari Iceman yang menanyakan apakah semua berjalan lancar. Dia menjawabnya anak itu belum siap untuk misi ini. Namun Iceman membalas, untuk itu ada kamu yang melatihnya. Lalu tidak lama kemudian seorang wanita menyapanya. Wanita itu adalah Penny Benjamin, mantan kekasihnya di masa lalu. Penny kini menjadi pemilik bar yang telah dia beli 3 tahun lalu. Dan dia seorang ibu tunggal dari seorang remaja yang bernama Amelia Benjamin. Mereka berdua lalu mengobrol tentang kenangan mereka di masa lalu. Tidak lama kemudian Penny membunyikan lonceng di barnya. Sontak para pengunjung pun bersorak gembira. Rupanya Penny memiliki aturan di barnya, di mana angkatan laut tidak menghormati wanita jika menaruh handphone di meja bar. Dan sebagai hukuman, Maverick harus mentraktir semua pengunjung bar. Di saat yang sama, di sana kita berkenalan dengan para lulusan Top Gun yang telah dipanggil untuk menjalankan misi. Mereka adalah Hangman, Coyote, Phoenix, Payback, Fanboy, dan Bob. Lalu tidak lama kemudian Roster juga datang ke sana, dan disusul beberapa anggota tim lainnya. Maverick yang melihat Roster langsung mengalihkan pandangannya. Dia kemudian membayar semua traktiran, namun sepertinya duitnya tidak cukup. Untuk itu dia berjanji akan kembali besok untuk melunasi utangnya. Namun aturan tetaplah aturan. Penny kemudian meminta mereka untuk melemparnya keluar karena dia tidak mampu membayar traktiran.
Scene kemudian berlanjut pada keesokan harinya. Mereka semua dikumpul dan menerima arahan dari Laksamana Warlock. Warlock mengatakan kalian adalah lulusan Top Gun, elit dan terbaik dari yang terbaik. Namun hanya separuh dari kalian yang akan terpilih menjalankan misi, dan hanya satu dari kalian yang akan menjadi pemimpin misi, sementara sisanya akan menjadi cadangan. Di sini kalian akan dilatih oleh seseorang yang juga merupakan lulusan Top Gun, dengan pengalaman dunia nyata dalam setiap aspek misi. Tindakannya legendaris, dan dia dianggap sebagai salah satu pilot terbaik. Apa yang akan diajarkan akan menjadi penentu hidup dan mati. Ladies and gentlemen, kuperkenalkan Maverick. Pertemuan pertama, buku manual penerbangan F-18 dia buang di tong sampah. Hal itu sontak membuat mereka semua terkejut. Maverick mengatakan buku manual ini luar dalam sudah pasti kalian kuasai. Begitu juga pihak musuh. Yang tidak diketahui musuh adalah batasanmu. Tunjukkan kemampuan kalian dan kita akan mencari tahu batas maksimalnya, mengujinya dan melampauinya. Show me what you're made of. As briefed, today's exercise is dogfighting. Welcome to basic fighter maneuvers. This guy needs an ego check. If I shoot either one of you down, you both lose. Working as a team, you have to shoot me down or else. You got yourself a deal, gentlemen. Whoever gets shot down first has to do 200 push-ups. Fanboy, you see him? Jesus, his nose is already coming around. Talk to me, Bob. Where's Maverick? That's it. Let's go, Mav. Let's see what you got. Where is he? That's a kill. You're out, Phoenix. Son of a bitch. Lights out, Coyote. Copy kill. I got you, Omaha. Damn it. 79. Shit. What is with these two? All right, you put us here. Hard deck's 5,000 feet, fellas. You're running out of room. How low you want to go, Rooster? I can go as low as you, sir, and that's saying something. Altitude. Come on, Rooster, you got him. Drop down and take the shot. Now you got it. Don't think, just do. That's a kill. Same old Rooster. Damn it. Phoenix yang menemui Roster mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Roster menjawab karena Maverick telah menarik berkasku ke Akademi Angkatan Laut, sehingga hal itu membuat karirku tertunda beberapa tahun menjadi penerbang. Dan karena itulah aku sangat membencinya. Scene selanjutnya, Maverick terima amarah dari Laksamana Simpson. Karena aksinya menekan batas ketinggian di bawah 5000 kaki sangat berbahaya, yang bisa mengancam keselamatan dari para pilot. Ketinggian 5000 kaki di atas permukaan tanah adalah batas standar yang ditetapkan bukan saja untuk keselamatan pilot, namun juga keselamatan pesawat tempur. Namun Maverick mengatakan, ini hanya bisa dilaksanakan dengan batas ketinggian lebih rendah di bawah 5000 kaki. Namun hal itu harus mendapatkan persetujuan saya lebih dulu, kata Simpson. Aku tidak mau itu terulang lagi. Lanjut, dia kemudian mengatakan,
Waktumu kurang dari 3 minggu untuk ajari mereka bertempur sebagai tim dan menyerang target. Namun Maverick mengatakan bukan hanya itu. Mereka juga harus diajarkan cara pulang dengan selamat. Di saat yang sama, Hangman bersama Coyote melihat foto pajangan dinding. Dari situ mereka akhirnya mengetahui jika ayah Roster juga adalah seorang penerbang yang pernah menjalankan misi bersama Maverick yang membuat ayah Roster terbunuh. Scene kemudian berpindah di bar. Maverick datang menemui Penny untuk melunasi utangnya. Penny kemudian mengajak putrinya Amelia untuk berlayar bersama. Namun karena Amelia banyak tugas ujian, maka Maverick yang akhirnya menemani Penny berlayar. Maverick kemudian mengantar Penny pulang ke rumah. Sempat ngobrol singkat, Penny lalu masuk ke rumahnya. Dan tampaknya cinta lama bersemi kembali di antara mereka. Singkat cerita, mereka kembali menerima arahan dari Maverick. 3 menit adalah waktu maksimal untuk menyelesaikan misi. Fase pertama misi adalah terbang rendah menuju target dan menyerang. Di sana target dilindungi oleh rudal darat ke udara yang sangat mematikan. Kalian harus terbang rendah 100 kaki maksimal. Karena jika lebih dari itu, maka radar akan mendeteksi dan rudal akan membunuh kalian. Selain itu, di dekat sana, pesawat tempur musuh generasi kelima menunggu di pangkalan udara. Jika kalian berhadapan dengan mereka, maka kalian akan mati. Untuk itu, waktu menuju target adalah 2,5 menit. Dengan kecepatan udara minimal 600 knot. Sehingga dengan kecepatan begitu, maka kalian akan dapat menyerang target dan pergi sebelum pesawat musuh sempat mengejar kalian. Dalam melaksanakan misi ini, waktu adalah musuh terbesar yang akan kalian hadapi. Semakin cepat kalian, maka akan semakin sulit untuk tetap di bawah radar musuh. Semakin ketat tikungannya, semakin intens gaya gravitasi di tubuhmu berlipat ganda yang akan mengkompres paru-paru dan menekan darah dari otak kalian, sehingga hal itu dapat merusak waktu penilaian dan reaksi. Lalu setelah itu mereka pun kembali latihan. We gotta move, Coyote. Copy, increase the speed. Time to target is 1 minute 30. We are 2 seconds behind. Increase to 480 knots. Can you increase your speed? Rooster, we're late. We're alive. We'll make up time in the straightaway. Increase to 500 knots. Negative, Yale. Hold your speed. We're fine. Speed is good. Keesokan harinya, Maverick pergi menemui Iceman di rumahnya. Bertemu dengan istri Iceman, Maverick diberitahu jika saat ini penyakit Iceman semakin parah. Bahkan untuk berbicara pun dia merasakan sakit. Maverick kemudian menemui Iceman di ruang kerjanya. Iceman yang sakit berkomunikasi dengan Maverick via layar monitor. Dia memberitahu Iceman jika saat ini Roster masih marah kepadanya dan berharap suatu saat nanti Roster mengerti dan memaafkannya. Masih ada waktu, kata Iceman. Namun anak itu belum siap, sementara misi akan dilaksanakan kurang dari 3 minggu lagi, kata Maverick. Kalau begitu ajari dia, kata Iceman. Maverick lalu mengatakan, jangan minta aku mengirim mereka untuk mati. Seandainya bisa, biar aku saja yang melaksanakan misi ini. Lalu Iceman mengatakan, saatnya merelakan. Aku tak tahu caranya, kata Maverick. Aku bukan guru, aku seorang pilot pesawat tempur. Satu-satunya alasan aku ada di sini karena kamu. Aku bingung harus bagaimana. Kalau aku mengirim anak itu untuk misi ini, maka mungkin dia tidak akan pernah kembali. Namun jika aku tidak mengirim dia, maka sudah pasti dia tidak akan pernah memaafkan aku. Mau bagaimanapun, aku akan tetap kehilangan anak itu. That's why you're still here. That's
why I fought for you. The kid needs Maverick. The Navy needs Maverick. Simpson yang mencari mereka kemudian datang ke tempat di mana mereka berada. Bertemu dengan Maverick, dia kemudian mengatakan, "Jika waktu semakin sempit dan latihan harus terus dilakukan, lalu mengapa kalian ada di sini bermain football?" "Bermain football akan mengajarkan kekompakan dan kebersamaan tim," kata Maverick. Singkat cerita, Maverick mengantar Penny pulang ke rumah. Cinta lama yang bersemi kembali lanjut di tempat tidur. Pada kesempatan itu, Maverick memberitahu Penny alasan mengapa dia menarik berkas lamaran Roster dan menunda beberapa tahun karirnya. Sebelum ibu Roster meninggal, ibunya menitip pesan kepada Maverick. Jika ibunya tidak akan pernah ingin Roster menjadi pilot pesawat tempur, karena ibunya trauma atas kematian yang menimpa ayah Roster. This is not our first date. You know what I mean. I'm never gonna leave you again. But this is the last time I go out your window. Just don't break her heart again. Scene selanjutnya, mereka menerima arahan dari Laksamana Warlocks. Jika pabrik pengayaan uranium akan beroperasi lebih awal dari perkiraan, akibatnya misi mereka harus dimajukan jadwalnya ke minggu depan. Dan siap tidak siap, ini adalah perintah. Maverick kemudian memberikan pengarahan lanjutan. Sekarang kita harus fokus pada fase misi tahap kedua, dan ini yang paling sulit. Dua pasang F-18 akan terbang dalam formasi berdampingan. Kerjasama tim dan koordinasi yang tepat antar pesawat akan sangat penting. Pabrik uranium terletak di antara dua gunung. Kalian harus bermanuver tajam untuk bisa mendekat ke target sasaran dan pertahankan ketinggian serendah mungkin. Target adalah titik benturan yang lebarnya kurang dari 3 meter. Target akan ditandai dengan laser. Tim pertama akan menembus reaktor dengan menjatuhkan bom pada lubang ventilasi terbuka. Lalu setelah itu tim kedua akan meluncurkan serangan pamungkas dan menghancurkan target. Tantangan berikutnya setelah menghancurkan target adalah tanjakan tinggi yang tajam. Agar tidak menabrak gunung, kecepatan butuh setidaknya 9 gaya gravitasi. Batas tegangan badan pesawat harus di atas dari 7,5. Bahkan jika harus membengkokkan badan pesawat, kalian akan menarik begitu keras sampai berat mencapai 2000 pon. Kalian harus berjuang sebisa mungkin agar tidak pingsan. Jika berhasil melewati gunung, maka kalian akan terdeteksi oleh radar musuh. Rudal darat ke udara dalam hitungan detik akan menembak kalian. Misi ini bisa sukses itu semua tergantung dari pilot. Lalu setelah itu mereka kembali latihan. Huh? Wait, who's that? I'm a bandit on course to intercept. Blue team, what are you gonna do? Missed. Blue team, you've been spotted. Popping now. Bandit is still closing. That's tone. Maverick's got missile lock on us. Shit, we're dead. Level out, Coyote. Blue team, that's a fail. Oh my god, he's in G-lock. Coyote. Coyote, level wings. Coyote, come in. He's gonna burn in! Come on, Coyote, come on. Come on! Step out of it, Coyote. Come on, come on! Coyote! That was close. Too close. I'm okay. I'm good.
First strike! First strike! Right engine is out! Phoenix, left engine's on fire! We're on fire! Oh my god. We're going down, Phoenix! We're going in! I can't control it! Warning lights everywhere! Hydraulic failure! Phoenix, Bob, punch out! They're gonna be okay. They'll keep Phoenix and Bob in the hospital overnight for observation. Scene selanjutnya, Roster yang bertemu Maverick meluapkan amarahnya terkait Maverick yang menarik berkasnya dan tunda karirnya. Maverick mengatakan, "Kamu belum siap." Lalu tidak lama kemudian, Warlock memberitahu Maverick jika Iceman telah meninggal. Mereka semua hadir dalam prosesi pemakaman Iceman. Sahabat, rekan, dan kerabat turut larut dalam kesedihan. Saat memberikan penghormatan terakhir, tampak jelas kesedihan di wajah Maverick. Karena orang yang selama ini menjadi pelindungnya dan sahabatnya, kini sudah tiada. Singkat cerita, Laksamana Simpson memberitahu Maverick, "Aku tahu sejak dulu kamu tidak suka menjadi pelatih, dan kamu terpaksa menjalankan karena Iceman. Saat ini Iceman sudah tidak bisa lagi menjadi pelindungmu. Untuk itu, mulai saat ini Maverick dilarang terbang secara permanen, dan Simpson yang akan mengambil alih pelatihan." Lalu setelah itu, Simpson mengusirnya keluar dari ruangan. Tidak bisa berbuat apa-apa dengan sedih dia menemui Penny. Dia mengatakan, "Iceman sudah tiada dan aku tidak punya pilihan selain berhenti." Namun Penny mengatakan, "Jangan. Kamu harus temukan jalanmu untuk kembali. Kamu harus terus berjuang demi mereka. Kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Mereka adalah pilotmu. Jika sesuatu menimpa mereka, maka kamu tidak akan pernah memaafkan dirimu." Scene selanjutnya, Simpson memberitahu mereka, "Jika saat ini Maverick bukan lagi instruktur kalian, untuk itu aku menetapkan perimeter misi yang baru, yakni waktu menuju target dari 2,5 menit menjadi 4 menit. Kalian akan terbang dengan kecepatan rendah tidak melebihi 420 knot. Mendengar itu, Bob lalu mengatakan, "Bukankah hal itu akan membuat pesawat musuh akan punya waktu untuk mencegat?" Namun Simpson malah mengatakan, "Ya, kalian harus bertempur melawan pesawat musuh. Maka kita akan menjadi sasaran empuk bagi rudal musuh," kata Fanboy. Lalu tidak lama kemudian, dari layar monitor terlihat pesawat tempur F-18 melakukan simulasi pencapaian target. Rupanya Maverick yang melakukan simulasi. Setting time to target, 2 minutes, 15 seconds. Don't see an event scheduled for you, sir. Well, I'm going anyway. F-15, that's impossible. Nice. Ah!
Damn. Berhasil dalam simulasi target, Maverick kemudian dipanggil menghadap. Simpson mengatakan, saat ini kamu menempatkanku di posisi yang sulit. Satu sisi kamu buktikan bahwa misi ini bisa dilaksanakan. Namun di sisi lain kamu melakukannya dengan mencuri pesawat militer seharga jutaan dolar. Iceman sudah tidak di sini untuk melindungimu. Aku bisa saja membawamu ke pengadilan militer dan diberhentikan secara tidak hormat. Namun sekarang aku bingung harus berbuat apa. Apakah aku harus mempertaruhkan nyawa para pilot untuk melaksanakan misi ini? Atau mempertaruhkan karirku dengan menunjukmu sebagai pemimpin tim? I think the Admiral's asking a rhetorical question, Captain. Di malam harinya dengan berseragam lengkap, Maverick menemui Penny di barnya dan memberitahunya jika dia ditunjuk sebagai pemimpin tim untuk melaksanakan misi. Ya, tentu saja hal itu menjadi dilema untuk Penny. Satu sisi bahagia karena Maverick bisa kembali bertugas. Namun di satu sisi dia juga khawatir apakah Maverick bisa pulang dengan selamat. Dan saatnya pun tiba. Mereka diberangkatkan dengan armada kapal perang. Maverick kemudian memberikan arahan. Merupakan suatu kehormatan bisa terbang bersama kalian. Masing-masing dari kalian mewakili yang terbaik dari yang terbaik. Ini misi yang sangat spesifik. Untuk itu dia akan memilih tim utama yang akan terbang bersamanya. Dua tim Foxtrot dia memilih, Phoenix bersama Bob dan juga Payback bersama Fanboy. Lalu untuk pendampingnya dia memilih Roster. Sementara sisanya akan siaga di kapal induk sebagai cadangan dan bersiap bertugas kapanpun diperlukan. Sebelum berangkat mereka dibriefing oleh Laksamana Warlocks. Target kalian adalah bunker bawah tanah yang terselip di antara dua gunung. Rute masuk dilindungi oleh rudal dan dibantu oleh pesawat tempur generasi kelima. Setelah kalian melewati perbatasan, maka kita akan meluncurkan rudal Tomahawk yang akan menghancurkan landasan pacu pangkalan militer musuh. Saat rudal Tomahawk menghancurkan landasan pacu, maka pihak musuh akan tahu kedatangan kalian. Untuk itu, kalian harus bersiap perang dengan pesawat musuh yang berpatroli di udara. Waktu kalian menuju target adalah 2 menit dan 30 detik. Kalian sudah berlatih dengan keras, maka pulanglah dengan selamat, kata Laksamana Simpson. Lalu Warlocks juga mengatakan kepada Maverick, buatlah kami semua bangga. Dan setelah itu misi pun dilaksanakan. Sir! Sir! We'll talk. We get back. You give them hell! I don't see you again, Hondo. Thank you. Support assets airborne. Strike package ready. Dagger 2, up and ready. Dagger 4, up and ready. Dagger 3, up and ready. Dagger spare. Standing by. Dagger 1, up and ready on Catapult 1. Dagger 4 away. Dagger 3 away. Dagger 2 away. Descending below radar. Comanche 1-1 set. Picture clean. Recommend Dagger continue. Setelah melewati perbatasan, rudal Tomahawk pun ditembakkan. Kini sudah tak ada jalan untuk kembali. Rudal Tomahawk melesat dengan cepat melewati mereka. Semakin dekat dengan target sasaran, mereka pun membentuk formasi menyerang sejajar garis lurus. Melesat kencang, mereka mulai memasuki rute perbukitan. Di atas mereka tampak jelas terlihat rudal darat ke udara, yang sewaktu-waktu siap meluncur apabila mereka terdeteksi radar.
Kini waktu mereka menuju target hanya tersisa 2 menit saja. Sementara rudal Tomahawk 30 detik lagi menuju benturan. Di saat yang sama, pusat komando di udara mendeteksi adanya 2 pesawat bandit generasi kelima yang sedang berpatroli jarak jauh. Mereka diberitahu jika 2 pesawat bandit itu akan langsung melindungi target apabila rudal Tomahawk menghancurkan landasan pacu. Untuk itu mereka langsung menambah kecepatan agar bisa tiba lebih dulu di target sasaran. Rudal Tomahawk tiba di target sasaran dan boom. Sontak 2 pesawat bandit itu pun langsung bergerak untuk melindungi target. Kini mereka harus berpacu dengan waktu agar target sasaran sudah dihancurkan sebelum pesawat bandit itu tiba di sana. 30 detik menuju target, Bob kemudian mempersiapkan laser penanda. Sementara itu, 2 bandit saat ini hanya berjarak sekitar 2 menit dari mereka. Maverick dan Phoenix dengan kecepatan tinggi terus naik untuk melewati tanjakan tinggi yang tajam. Berhasil melewati tanjakan tinggi, Maverick kemudian meminta Bob menandai target sasaran. Bom pun diluncurkan dan boom. Setelah itu mereka terus naik dengan kecepatan tinggi untuk melewati gunung. Sekarang giliran Roster. Mereka yang juga sudah berada di target sasaran langsung melepaskan 2 bom tepat sasaran dan boom. Berhasil menghancurkan target, kini mereka harus berhadapan dengan rudal darat ke udara. Oh my god. Everyone defending. Emergency Jackson, Dagger 3 defending. Here comes another one. Deploying countermeasures. Rooster status. Oh my god, here they come. Damn all your things, Rooster. Look in the air. Break one, payback, break one. Dagger 2 defending. Rooster, 2 more on your 6. Talk to me, Bob. Break right, Phoenix. Break right. 9 o'clock. 9 o'clock. Dagger 1 defending. Negative contact. Dagger 2 defending. Phoenix, break right. I see it. Dagger 4 defending. Rooster, tally. Rooster, evade. Shit, I'm out of flares. Rooster. Dagger 2 defending. Mav, no! Status! Anyone see him? Does anyone see him? Maverick is down! Dagger 1 status! Dagger 1 is hit! I repeat! Pesawat bandit semakin dekat. Simpson kemudian memerintahkan agar mereka segera dipulangkan kembali ke kapal induk. Mendengar itu tentu saja Roster menolak dan menanyakan bagaimana dengan Maverick. Kita harus berputar untuk mencarinya. Namun negatif, kata Simpson. Maverick sudah tiada dan dia tidak mau lagi kehilangan anggota tim lainnya. Hondo juga mengatakan Maverick masih di sana, kita harus menolongnya. Namun ditolak oleh Simpson. Hangman kemudian meminta izin untuk lepas landas memberikan perlindungan. Namun juga ditolak oleh Simpson. Mereka harus kembali ke kapal induk sekarang juga. Scene selanjutnya, rupanya Maverick masih hidup. Lalu tidak lama kemudian helikopter musuh datang ke sana. Melihat itu dia kemudian segera berlari dan berlindung dari tembakan helikopter. Terpojok di area terbuka, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun tiba-tiba, boom! Maverick kemudian segera berlari untuk pergi menolong Roster. Sementara di pusat komando, mereka hanya bisa mendengar laporan jika Roster juga ditembak jatuh oleh rudal Sam. Begitu juga dengan Hangman, tidak bisa berbuat apa-apa. Maverick yang menemukan Roster langsung mendorongnya. Dia marah karena seharusnya Roster sudah berada di kapal induk sekarang.
Dia dengan sengaja mengorbankan dirinya dengan tertembak jatuh agar Roster bisa pulang dengan selamat. Apa yang kau pikirkan, kata Maverick. Lantas Roster menjawab, kau bilang jangan berpikir. Setelah berdamai, mereka berdua kemudian sudah berada di dekat landasan pacu pihak musuh. Melalui teleskop mereka menemukan tiket pulang, pesawat tua F-14 yang masih utuh. Dengan segera mereka kemudian bergerak maju menuju ke pesawat itu. It's been a minute, huh, Matt? Both runways are cratered. Holy shit! Come on. Needle's alive. Come on. Come on. Holy shit! Berhasil mengudara, Roster kemudian menyalakan sinyal GPS di rompinya, sehingga pusat komando langsung mendeteksi jika mereka berada di udara. Mereka juga menerima laporan dari pengawas jika pesawat F-14 mengudara dan berada di jalur posisi menuju ke kapal induk. Ya, tentu saja jika mereka yakin jika Roster saat ini bersama dengan Maverick. Maverick kemudian meminta Roster untuk menghubungi pusat komando. Namun, jeng-jeng-jeng-jeng, dua pesawat bandit berada tidak jauh di bawah mereka. Dua bandit itu pun mendekat. Pasang masker, kata Maverick, agar mereka tidak dikenali. Satu pesawat meminta mereka untuk turun. Melihat itu, mereka hanya bisa melambai dan tersenyum. Lalu tidak lama kemudian, pesawat pendamping memposisikan diri untuk menembak. Roster kemudian bertanya, bisakah kita lolos dari mereka? Kata Maverick, tidak. Pesawat bandit itu memiliki rudal dan persenjataan canggih. Mendengar itu, Roster mengatakan, yang terpenting bukan pesawatnya namun tergantung dari pilotnya. Ayo Maverick, jangan berpikir, lakukan saja. This is not good! Oh, we
can't take much more of this! No! Pull the ejection handles the second I tell you! Beth, wait! It's not working! Eject! I'm sorry, guys. Beth! Please fasten your seatbelts, return to tray tables to their locked and upright positions. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your savior speaking. And prepare for landing. I'll see you back on deck. Foul deck, downwind. Go! Maverick is downwind. No front landing gear, no tail hook. Mereka pun berhasil mendarat dengan selamat. Terlihat seluruh penghuni kapal induk bersorak-sorak gembira atas keberhasilan mereka. Rooster diberi selamat oleh Hangman dan juga rekan-rekan lainnya. Dengan rendah hati, Maverick memberi hormat kepada atasannya. Hondo juga memeluknya dengan penuh rasa bangga kepadanya. Tidak lama kemudian, Rooster datang menemuinya dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun Maverick langsung memeluknya dan mengatakan terima kasih karena telah menyelamatkanku. Scene kemudian berlanjut di mana Rooster membantu Maverick memperbaiki pesawatnya. Lalu tidak lama kemudian Penny datang dan mereka pun bertemu. Film pun diakhiri di mana Rooster melihat foto kenang-kenangan. Ayahnya bersama Maverick dan Maverick bersama dirinya. Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video The Gadget selanjutnya. Dankie.